Love, love. Oh yeah. Do it the cool. Papi, 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 papi. Love, 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 love. Oh yeah. Do it the cool. Papi, 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 papi. Oke guys, langsung aja di sini kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut ya guys. Dan kalau sudah, kalian bisa klik aja di bagian project baru. Dan seperti biasa di sini sudah ada audio yang sudah saya buat tanda beatnya itu kayak gini. Nah nanti tinggal kalian masukin aja ada mentahan video yang ada tanda beatnya juga. Nanti untuk audionya itu bisa diekstrak juga dari mentahan videonya itu. Kalau sudah diekstrak untuk cara buat tanda beatnya itu tinggal mengikuti dari mentahan videonya itu aja guys. Nah jadi di sini biar lebih gampang aja dan biar terhindar juga dari copyright ya guys. Soalnya lagunya ini atau audionya ini berhak cipta, jadi di sini biar kita langsung aja kayak gitu guys. Oke, next di sini kalian bisa tambahkan satu foto. Jadi di sini kan kita hanya edit menggunakan satu foto aja ya guys. Nah jadi kita tinggal masukin fotonya. Dan kalau sudah ditambahkan fotonya, di sini kita ubah formatnya dulu guys. Tadi untuk formatnya saya pakai yang 9:16. Nah kalau sudah diubah format ke 9:16, untuk di bagian mentahan video yang ada tanda beatnya tadi kita hapus. Untuk watermark dari CapCutnya juga kita hapus kayak gini guys. Nah setelah itu di sini kalian bisa potong untuk di bagian audionya ini ya guys. Nah jadi tinggal kalian arahkan saja garis butuhnya itu pas ke tanda beat yang pertama seperti ini. Nah kalau sudah tinggal kalian klik di audionya itu, klik kemudian kalian bagi atau potong. Dan untuk hasil yang kalian potong di bagian kiri ini itu kalian hapus ya guys untuk audionya itu. Kemudian untuk yang di bagian ini, di bagian kanan yang ada tanda beatnya ini, tinggal kalian geser dulu ke depan ya guys. Kalian geser dulu ke depan seperti ini. Dan setelah itu untuk di bagian fotonya ini tinggal kalian panjangin durasinya itu mengikuti durasi dari audionya itu. Nah jadi tinggal dipaskan kayak gini. Nah kalau sudah untuk fotonya itu tinggal diperbesar aja mengikuti format layarnya itu ya guys. Nah jadi kayak gini. Nah kalau sudah jadi seperti ini, di sini tinggal kalian aktifin perekam layar di HP kalian ya guys. Jadi kalian bisa aktifin perekam layar di HP kalian sambil kalian ngerekam saat kalian edit nanti guys. Nah jadi kayak gitu. Jadi paham ya guys. Jadi tinggal kalian aktifin perekam layar kalian sambil kalian ngedit. Nanti untuk hasil rekaman layar yang kita edit sambil ngedit videonya itu nanti kita akan taruh ke paling depan sini. Jadi paham ya guys. Nah oke, jadi langkah selanjutnya kalian tinggal ini ya guys. Kalian tinggal buat keyframe di semua tanda beatnya ini. Nah jadi tinggal kita mulai dari awal. Nah jadi tinggal kalian tambahkan keyframe seperti ini pas di semua tanda beatnya itu ya guys, sampai ke tanda beat yang paling akhir. Oke, jadi kayak gini ya guys. Nah kalau sudah, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal buat fotonya ini ngezoom mengikuti dari bagian keyframe-nya ini guys. Nah jadi kita mulai aja dari bagian keyframe yang kedua di bagian sini. Nah jadi tinggal kalian paskan garisnya itu ke bagian keyframe yang kedua dulu sambil kita perbesar fotonya itu kayak gini. Nah jadi kita buat ngezoom ya guys. Nah selanjutnya tinggal kalian perbesar lagi dan kalian bisa arahkan ke bagian fotonya itu. Terserah kalian mau arahkan kemana ya guys. Jadi nanti kalian buat perbesar dulu sambil diarahkan ke tempat yang kalian inginkan atau di bagian foto yang kalian inginkan itu guys. Nah jadi kayak gini. Oke, nanti hasilnya itu jadi seperti ini ya guys, kalian bisa perhatikan. Nah, nanti kan seperti itu. Oke, jadi langkah selanjutnya kalau sudah jadi seperti ini, di sini kita akan coba fitur baru dari CapCut ini guys. Nah, jadi CapCut itu ada update fitur terbaru mereka, jadi namanya itu grafik ya guys. Nah, jadi kalian bisa klik dulu di bagian fotonya ini, kemudian kalian bisa pilih di menu di bawah itu. Kalian bisa pilih di menu grafik di bawah ini. Jadi untuk grafiknya itu dia hanya khusus untuk keyframe ya guys. Jadi kalau kalian misalkan kalian sudah buat keyframe, kalian bisa tambahkan grafik biar hasil yang kita bikin keyframe, bikin gerakan pakai keyframe itu hasilnya itu lebih smooth guys. Nah jadi di sini saya akan kasih contoh ke kalian ya guys. Nah jadi kalian tinggal geser dulu garisnya itu pas ke keyframe yang di bagian kedua ya guys. Kalian klik sini, arahkan garisnya itu pas ke keyframe yang bagian kedua. Kemudian di sini kalian tinggal pilih grafik dan kalian pakai aja yang keluar. Jadi di sini grafiknya itu kayak kalau misalkan kalian pernah pakai Alec Motion, jadi seperti Alec Motion gitu guys. Jadi nanti hasilnya itu lebih smooth guys. Jadi kayak gitu.
Nah, jadi tinggal kalian pilih yang keluar. Nah, kayak gini. Nah, itu kan kalian bisa lihat hasilnya itu lebih smooth ya, guys. Nah, setelah itu di bagian keyframe yang selanjutnya kalian bisa buat yang keluar semua, guys. Jadi di sini kita pakai grafiknya itu yang keluar semua. Nah, kalian bisa perhatikan sendiri untuk hasilnya itu lebih smooth ya, guys. Gerakan dari foto yang kita kasih ngezoom tadi pakai keyframe itu hasilnya tuh lebih smooth, guys. Pokoknya lebih bagus lah kalau misalkan kita menggunakan keyframe-nya ini. Nah, jadi kayak gitu, guys. Grafiknya ini maksudnya. Oke, kalau sudah kalian bisa klik centang dan nanti hasilnya itu seperti ini. Saya coba play ya, guys. Tapi mohon maaf untuk audionya ini saya filter aja kayak gini hasilnya. Nah, kayak gitu. Oke, tadi di sini ada bagian yang belum kita kasih grafiknya ini ya, guys. Nah, mungkin di bagian sini. Nah, kalian bisa perhatikan hasilnya itu kan jadi lebih smooth ya, guys. Nah, kayak gitu. Oke, kalau sudah di sini tinggal kalian masukin hasil rekam layar yang kalian sambil edit tadi, guys. Nah, jadi di sini saya sudah punya video yang saya rekam pas saya ngedit tadi ya, guys. Nah, jadi videonya itu yang ini. Nah, ini video yang saat saya ngerekam pas saya edit tadi ya, guys. Nah, jadi di sini tinggal kalian cari aja di bagian yang kalian rasa pas ya, guys. Jadi mungkin di sini saya bikin yang ini. Nah, kita potong mungkin pas di bagian sini ya, guys. Nah, kayak gini. Nah, ini kan video yang tadi kita sambil ngerekam ya, guys. Sambil ngerekam layar, sambil ngedit juga. Nah, jadi tinggal kalian potong aja. Jadi nanti untuk videonya ini kalian bisa paskan di awal lagunya, guys. Jadi kalian bisa pergi dulu ke bagian lagunya ini. Jadi untuk lagunya itu kalian bisa geser dulu ke belakang ya, guys. Kalian klik di bagian lagu atau audionya itu, kalian geser ke belakang dulu kayak gini. Kemudian kalian panjangin lagi ke bagian kiri seperti ini, guys. Biar yang tadi kita potong itu kembali kayak gini, guys. Nah, jadi tinggal di geser lagi ke depan. Dan nanti untuk videonya ini itu kalian bisa paskan sampai di bagian tanda beat yang pertama sini, guys. Nah, jadi di bagian sini. Jadi misalkan di sini saya langsung potong videonya itu ya, guys. Nah, kayak gini. Saya langsung potong videonya. Nanti suaranya itu jangan lupa kalian kecilin. Nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Dan di bagian transisinya ini jangan lupa kalian tambahkan transisi yang ini ya, guys. Kita pakai yang kamera dan pilih yang tarik keluar. Nah, kayak gitu. Nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Oke, jadi kayak gitu ya, guys, untuk hasilnya nanti. Dan langkah selanjutnya di sini tinggal kalian masukin overlay putih juga. Jadi nanti kalian mau bikin efek-efek saya putih bisa pakai dari overlay putih ya, guys. Jadi untuk overlay putihnya itu pilih aja dari stock video, pilih background putih. Dan kemudian di sini untuk background putihnya itu tinggal diperbesar aja biar menutupi semua bagian layar. Dan durasi background putihnya itu atur aja ke 0.3 ya, guys. 0.3 second. Setelah itu pilih gabungkan dan pilih overlay, dan jangan lupa tambahkan animasi yang keluar. Kemudian pilih yang pudar keluar. Nah, nanti hasilnya itu seperti itu. Kalau sudah klik centang, kemudian untuk overlay putihnya itu tinggal kalian salin-salin aja dan dipaskan aja di semua tanda beat sampai ke tanda beat yang bagian akhir, guys. Oke, jadi kayak gini ya, guys. Dan langkah terakhir kita lihat hasilnya dulu. Kayak gini. Oke, jadi kayak gitu ya, guys, untuk hasilnya. Dan di sini kalian bisa simpan. Jadi kita pilih dulu di bagian resolusi, atur resolusi terbaik menurut spek HP kalian juga ya, guys. Dan kalau sudah kalian bisa ekspor videonya ini. Oke, guys, jadi sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share videonya ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini, guys. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, guys, see you next time. See you next video.